Trik kali ini akan membahas cara membuat efek halftone seperti berikut. Kita mulai. Kita buka file I. Nah, aslinya ini gambar bitmap. Kita akan rubah menjadi halftone. Caranya, kita pilih bitmaps, color transform, lalu pilih halftone. Nah, di sini kita perlu mengatur settingnya agar tampaknya menjadi lebih sempurna lagi efek halftone-nya. Kita atur nilai magenta 30, kemudian yellow 60, dan max dot radiusnya kita gunakan 7. Setelah itu kita klik OK. Hasilnya seperti ini. Kita sempurnakan lagi. Kita klik menu bitmap mode. Kita ganti menjadi duotone. Lalu kita ganti warnanya menjadi 104C yang ada di sini. Lalu klik OK. Hasilnya tampak seperti ini, efek halftone.